Selamat datang kembali di channel Mainin Mainan. Kali ini saya akan mereview diecast Ducati edisi 46 atau edisi Valentino Rossi. Bisa dilihat dari boxnya, dia dominan warna merah. Ini dibuat oleh Newray. Bisa dilihat dari sisi kiri kanannya, bagian atas dan bagian bawah. Ya, langsung kita unboxing aja ya ini. Ya, kita lihat penampakan diecast ini. Kita buka dulu. Ya, diecast Ducati Monster 46. Di sini backgroundnya berwarna hitam, warna merah ya. Ada 46 nya di sini, Ducati Monster 796 nomor 46 atau edisi khusus dari Ducati Monster. Seperti biasa di sini ada cover case untuk mengikat di diecast nya. Ya, ini akan saya buka dulu cover case nya. Ya, sudah saya buka agar nampak dari diecast yang lebih detail. Ya, di sini bisa kita lihat. Inilah penampakan dari Ducati Monster 46. Bisa dilihat detailnya sangat baik sekali. Logo ciri khas dari Valentino Rossi. Bisa dilihat juga bagian belakangnya, ada dua knalpotnya. Di sini juga ada kemasan untuk spionnya secara terpisah. Akan saya buka dulu menggunakan alat bantu. Nampak di sini sepertinya spionnya tidak ada seperti pantulan cermin ya, atau kaca. Beda dengan merek yang kemarin dibahas, merek Maestro itu ada seperti cermin. Iya, benar, tidak ada cerminnya ya. Supaya lebih sempurna, akan saya pasang spionnya. Di sini sudah ada tempat untuk memasang spionnya. Ya, spion kiri kanannya sudah dipasang. Bisa dilihat lebih menarik lagi. Di sini tidak ada pantulan kaca atau cerminnya ya. Ada cermin itu, dan tankinya ini terbuat dari bahan alloy. Rodanya bahannya dari karet. Ini ada untuk standarnya. Nampak ada shock juga untuk bagian belakangnya, bagian depan tidak. Sini juga stangnya bisa dibelok kiri kanan,
Nah, ini paling menarik itu ada logo The Doctor, itu logo ciri khas Valentino Rossi. Lampunya juga terbuat dari mika. Bahan-bahan yang seperti mesin dan lainnya itu terbuat dari plastik. Ada tulisan di mesinnya Ducati. Ini nampak bagian dari atasnya, bagian kemudinya, handlebarnya, dan yang lain-lainnya. Motor ini memang sangat mencolok dengan warna merah, ciri khas Ducati, dan nomor 46, Valentino Rossi. Terima kasih sudah menonton Sobat Mainin Mainan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.